Bayangkan, satu hari, bos anda bagi satu task dekat anda. Anda perlu blast email kepada target audience. Bos anda bagi list 100 klien. Okey, kandungan email adalah sama. Alamat email adalah berlainan. Macam mana yang anda buat? Macam mana anda nak hantar email kepada 100 orang klien dalam list yang bos anda sediakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf dari DZCOM Technologies. Jadi untuk hari ini, saya akan kongsi dengan anda semua berkaitan dengan menggunakan fungsi Mail Merge. Pertama sekali, sebelum kita mulakan video tutorial pada hari ini, kita perlu tahu apakah itu yang dimaksudkan dengan Mail Merge. Secara mudah, Mail Merge ini macam contoh yang saya bagi tadi, dia hanya memerlukan satu klik away sahaja. Dan email akan dihantar secara automatik kepada list klien yang anda sediakan. Okey, sebelum kita terus kepada video tutorial, saya akan beritahulah apa yang saya akan tunjuk hari ini. Yang pertama, fungsi Mail Merge. Yang kedua, software Mozilla Thunderbird. Yang ketiga, macam mana kita nak set up email menggunakan Mozilla Thunderbird. Okey, seterusnya, untuk kita set up email menggunakan Mozilla Thunderbird ini, saya akan tunjukkan tutorial juga di mana macam contoh company saya menggunakan preferred domain dct.my sebagai contoh. Okey, dia bukan domain biasa macam Gmail, Yahoo dan sebagainya. Okey, jadi dia memerlukan satu configuration yang unik lah. Itu pun saya akan tunjuk pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ke video tutorial. Let's check it out. Okay, first kali kita buka Google Chrome. Okay, dekat sini kita type Thunderbird lah. Okay, kemudian result yang first kali lah selalunya Thunderbird.net. Okay, klik Thunderbird.net ni. Okay, kemudian dia akan masuk dekat sini, klik free download. Okay, kemudian kita tunggu selesai download lah. Tekan finish. Okay, dia akan automatically launch lah. Okay, dia akan buka macam ni. So dekat sini dia akan keluar satu window dan anda semua kena set up email account masing-masing. Okay, macam dekat sini saya tunjuk menggunakan email syarikat saya cara untuk install. Okay, anda semua boleh try guna email masing-masing. Okay, macam dekat syarikat saya sekarang ni menggunakan domain Ashraf adalah nama saya at dct.my. Jadi dct.my ni merupakan unique domain yang saya sebutkan tadi. Kemudian masukkan password email anda. Okay, ini adalah password email anda. Alright. Okay, seterusnya kita akan set up email secara manual. Okay, anda boleh klik butang configure manually. Okay, kemudian satu paparan akan dipaparkan lah. Okey, ini adalah paparan untuk set up email secara manual. Okey, secara umum ini tempat saya maklumkan dekat sini saya terpaksa untuk tutup ruangan sini. Okey, sebabkan ada beberapa credential yang tidak sepatutnya saya pamerkan kepada umum lah. Cuma secara umumnya untuk set up email secara manual ini anda perlu masukkan protokol server. Okey, port, SSL, authentication dan username. Okey, untuk butiran-butiran seperti protokol, server dan seterusnya tu anda perlu rujuk semula kepada asal email anda di set up. Okey, pada awal anda dapat email menggunakan preferred domain, anda akan dapat satu set up lah untuk anda boleh buka email menggunakan domain tersebut. Okey, boleh rujuk dekat situ. Okey, dia sangat mudah lah. Alright. Ada semua boleh tengok lah. Okay, ini email yang dah di set up. Okay, selalunya jika bahagian email ni hanya keluar inbox sahaja, okay, tak ada draft, tak ada send, tak ada archive, spam, trash, junk dan seterusnya, bermaksud
anda punya account setting adalah salah. Okey, sebelum kita boleh menggunakan fungsi mail, Mesh, perlu download satu add-on, okey, ataupun extension, iaitu extension Mail Mesh. Okey, jadi anda perlu tekan tiga garis di sebelah kanan atas ini, ada klik add-on. Okey. Kemudian search dekat bahagian search bar ini Mail Mesh. Okey. Kemudian okey, ini adalah keputusan carian lah. Okey, ambil add-on Mail Mesh ataupun extension Mail Mesh yang logo berwarna hitam. Okey, kemudian tekan add to Thunderbird. Okey. Okay, sekarang tunggu download sampai selesai dahulu. Okey, baru klik add. Okey, kemudian akan naik satu notifikasi menyatakan bahawa Mail Mesh telah ditambah ke dalam Thunderbird. Klik okey. Okey, jadi sekarang barulah anda boleh menggunakan fungsi Mail Mesh. Okey, jadi untuk menggunakan fungsi Mail Mesh, terlebih dahulu, okey, anda perlu menyediakan satu database di dalam file Excel. Okey, anda boleh search Excel di dalam laptop ataupun komputer anda. Di bahagian ini, anda perlu masukkan satu call yang akan anda gunakan di dalam fungsi Mail Mesh menggunakan software Mozilla Thunderbird. Okey, ini contoh saya bagi. Yang pertama, saya akan letak nama. Untuk kolom kedua adalah email. Okey, untuk bahagian nama ini, saya akan letak Ashraf Zaidi. Seterusnya, okey. Untuk bahagian email, saya akan masukkan email setiap penama yang saya masukkan di sini. Okey. Setelah selesai, anda perlu save file ini. Klik save as. Okey. Anda boleh pilih di mana anda mahu save file tersebut. Ini penting. Okey. Pertama sekali, anda perlu masukkan nama file anda. Okey, supaya senang dicari. Okey, sebagai contoh saya menggunakan nama file test. Okey. Sebabkan ini adalah tutorial, jadi saya akan tulis test for tutorial Mail Mesh. Okey. Dan bahagian yang penting sekali adalah jenis file yang akan disimpan. Okey, anda perlu klik di sini kemudian pilih CSV UTF-8 kurungan koma delimited. Okey, jikalau ada save dalam format yang lain, okey, dikhawatiri Thunderbird tidak akan dapat membaca file anda. Okey, kemudian klik save. Klik yes. Okay, jadi file ataupun database yang anda sediakan telah pun selesai. Okey, kembali kepada software Mozilla Thunderbird. Okey, pergi ke bahagian write email baharu. Untuk bahagian to, kepada siapa email akan dihantar, anda perlu memasukkan bracket ini. Okey. Sebanyak dua kali. Kemudian anda lihat kepada kolom email di dalam database Excel anda. Okey, anda perlu tulis email. Kemudian tutup bracket tersebut dan klik enter. Untuk subjek, masukkan subjek yang anda inginkan. Sebagai contoh, saya akan masukkan test Mail Mesh.
Okey. Untuk call bahagian nama, anda perlu memasukkan bracket juga. Okey. Sebagai contoh, saya tunjuk di sini. Kehadapan bracket nama, tutup bracket. Ini adalah satu tutorial menggunakan mail merge. Okey, setelah selesai, konten ataupun kandungan email yang anda ingin masukkan, tekan file, kemudian tekan mail merge. Ataupun anda boleh tekan mail merge di sini. Okey, tekan mail merge. Okey, untuk source, pilih CSV. Untuk deliver mode, anda boleh pilih save as draft, send later atau send now. Okey, untuk langkah keselamatan, saya cadangkan anda save as draft dahulu untuk memastikan format yang anda gunakan adalah betul dan call yang anda masukkan adalah tally dengan database Excel anda. Okey, untuk file, tekan browse. Cari file yang anda save tadi, iaitu file database Excel tersebut. Okey. Klik open. Kemudian, klik OK. Okey, kemudian di sini anda dapat lihat dekat draft. Klik bahagian draft. Ini adalah email yang anda hantar. Okey, kalau anda dapat lihat, keempat-empat email ini dihantar dengan satu klik sahaja. Okey, anda boleh tekan. Nama akan dijana secara automatik mengikut call yang anda masukkan tadi. Okey, untuk Ashraf, kehadapan Ashraf. Untuk Zul, kehadapan Zaidi, disebabkan Zul di city at city.my, namanya adalah Zaidi. Kemudian untuk Khairul, kehadapan Khairul. Untuk Rahimah, kehadapan Rahimah. Okey. Dekat sini tadi kita masukkan satu bracket, iaitu bracket name, nama. Okey, dia akan automatic detect di sini. Okey, jadi itu sahaja tutorial daripada saya, Ashraf DZCOM Technologies. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel DZCOM Technologies. Lebih banyak video tutorial yang kita akan tunjukkan lagi selepas ini dan kongsikan kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.